bagian B dan C. Okey, alhamdulillah. Baik. Soalan nombor 9 ni spot ya. Dijangkakan bentuk seperti inilah soalan membuat keputusan. Nah, dalam setiap kertas 2, dia mesti ada soalan kebat dan ada juga soalan yang minta calon membuat keputusan. Baik, seperti cikgu beritahu dalam kelas-kelas yang lalu, jika kamu ke bahagian B, didapati soalannya adalah, situasi soalannya adalah panjang. Panjang berjela tapi tidaklah sepanjang kajian kes. Maka kamu kena baca soalan dulu. Jangan paksa diri baca situasi tanpa baca soalan dulu kerana dia merugikan masa kamu. Jadi pada soalan nombor 9, contoh faham set B ni, kamu pergilah kepada soalan dulu. Sebab dia panjang tu. Soalan pertama, pilihan manakah yang paling sesuai untuk Encik Muzaffar memulakan perniagaan? Tajuk ni adalah daripada tajuk tingkatan 5, usaha niaga, iaitu memulakan perniagaan. So pilihan ada 2. Tetapi sebelum itu kamu teliti dulu soalan ini. Kata tugas dia pilihan manakah. Maknanya dia nak fakta, buat keputusan tu. Beri alasan, maknanya kena beri huraian berserta contoh. Soalan minta calon buat keputusan dan beri alasan tu mesti kamu buat beri alasan secara berbanding. Sebagai contoh macam ni lah, nanti bila kamu kata saya cadangkan Cik Muzaffar pilih food truck burger. Kita kena bagi kelebihan food truck ni dan kita kena kritik kios burger. Kenapa kita kritik? Sebab kita kata kios burger ni tak baik. Dari aspek apa dia tak berapa baik? Itu yang kita kata buat perbandingan. So, soalan membuat keputusan, macam itulah cara jawab. Tetapi, macam mana nak dapat 9 markah ni? Tinggi ni. Tinggi sangat 9 markah ni. Kesilapan yang calon buat adalah dia asyik mengulang jawapan sama. Bila soalan markah besar, calon suka mengulang jawapan yang sama. Sebab itu, untuk soalan ini, perlulah kamu buat sedikit rangka. Rangka kebat. Supaya kita boleh perincikan jawapan dan tidak mengulang jawapan yang sama. So, kehendak soalan, pilihlah yang mana yang paling sesuai untuk Cik Muzaffar. Dan oleh kerana kebat, dalam soalan kebat perniagaan, dua-dua jawapan diterima. Cuma calon kena buat pilihan. So, nak mula jawab, tulis tajuk jawapan. Pilihan yang paling sesuai untuk Cik Muzaffar ialah A. Kalau kita tengok tadi pilihan tadi kan, ya, kamu jangan tengok terus skema, tak aci ya. Kena tengok dulu pada setiap pilihan. Kalau kamu fikir pilih food truck burger, dia bergerak. Apa kelebihan kalau kita bergerak? Macam soalan kerja khusus yang kita kata kita memilih perniagaan truck ni kerana apa? Bergerak ni dia dapat kelebihan apa? Di sudut meluaskan pasaran, ya. Dia mobile ni dia boleh dekat dengan pelanggan, dia dapat pelanggan lebih. Bergerak ni. Lepas tu kita tengok pula buat perbandingan. Yang sini RM800 je sewa truck. Kalau kita sewa kios RM1,000. Kita buat perbandingan di sudut sewa, kita pilih food truck kerana dia murah. Berbanding dengan kios burger tinggi RM1,000. Itu kita dah dapat markah dah. Yang seterusnya kita pilih food truck kerana ada bimbingan MARA. Ada tunjuk ajar yang membolehkan mudah untuk kita mengurus perniagaan. Kita pujilah. Lepas tu kita boleh buat perbandingan. Kalau pilih kios, tak ada bimbingan jadi susah. Jangan boleh tulis tak best. Eh. Tak best ni cikgu tulis nak menunjukkan kamu faham tak? Tak ada bimbingan ni. Sukarlah kita nak urus perniagaan. Lagi kos insurans jangan duk komen. Kerana apa tak boleh komen? Kerana dia mahal. Silaplah kamu. Kamu kata food truck burger kerana kos insurannya RM1,200. Salah. Kita tak akan kaitkan dengan kos insurans kalau kita pilih food truck burger. Kerana dinyatakan kios burger lagi murah. Faham di situ? Jangan silap pula. Mentang-mentang 9 markah semua kamu hayun. Salah. Cari dengan teliti. Itu yang kita kata soalan kebat. Memerlukan calon membuat keputusan dan menganalisis maklumat sebelum memperincikan jawapan. Gaji pekerja. Dia kata 2 orang je dengan total 1,200. Bermakna seorang pekerja 600. Tapi kalau buka kios burger, kita kena ambil 3 orang. Dan setiap pekerja kena 1,000 seorang. Ni kena faham ni. Kalau kamu tak faham, kamu kata,
Yang ni 1,200 mahal ni. Kena dua orang 2,400. Salah. Sebenarnya maksud pada soalan ini ialah situasi ini adalah dua orang 1,200. Maksudnya seorang 600. Yang ni tiga orang 1,000 seorang. Kalau tiga orang jadi 3,000. So kita kata lebih baik food truck burger kerana gaji lebih jimat. Okay. Hasil bulanan lah, jangan nak compare. Kalau kamu pilih food truck burger, tak payah kamu sebut pasal hasil bulanan. Tapi kita boleh kata untung banyak lah. Siapa tahu mengapa kita boleh kata food truck burger ni untung banyak? Jawapannya kerana kos dia lebih murah. Kos apa? Kos sewa lebih murah. Kos sewa tu murah maka untung dia banyak. Sebab apa kita boleh kata kos sewa rendah untung banyak? Sebab nak dapat untung adalah hasil tolak dengan kos. Yang sini hasil dia banyak tetapi kos dia apa banyak? Kos sewa dia. Sebab tu jawapan calon kalau dia kata untung banyak diterima bagi food truck burger. Tapi kalau dia kata pilih food truck burger hasil bulanan banyak, salah. Kerana hasil bulanan dengan kios burger lagi tinggi, lagi banyak. Okay. Akhir sekali daftar SSM. Ni jangan nak buat perbandingan. Sebab kamu pilih food truck burger. Kerana sudah nyata lagi kata apa, lagi terang bersuluh. Daftar SSM dengan kios burger lagi murah. RM30 sebab dia guna nama sebenar dia. Yang ni dia guna nama trade. Ya? So janganlah kita hanya pilih faktor-faktor yang menyebabkan kita pilih food truck burger dan kita buat perbandingan dengan kios burger yang dia tak elok. Kios burger tak elok. Jadi sebab itulah hasil jawapan seperti dalam skema. Cuma nanti kalau kesilapan tu kamu jangan terima bulat-bulat skema tu. Ya? Kita lihat di sini skema yang telah cikgu tandakan. Yang berwarna kuning adalah jawapan sepatutnya kamu buat perbandingan dan dikaitkan di dalam jawapan. Yang kata lokasi tidak tetap itu memanglah sebab dia seluruh daerah Tameluh. Kuning tu maknanya kamu kena kaitkan masuk ke dalam jawapan. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain menggunakan truck. Bergerak ayat daripada petikan. Boleh pilih lokasi perniagaan strategi. Dah kerana bergerak, mobile. Dapat menjual melalui expo, pasar tani. Ni contoh macam kita buat kerja khusus tu lah yang kita kata jualan event tu. Ya, jualan lebih banyak, untung lebih besar. Sebab untung lebih besar tadi sebab dia punya sewa rendah. Tak perlu pekerja ramai, hanya dua orang saja dengan gaji yang jimat iaitu 600 orang. Yang cikgu kuning kan maknanya kita kena ambil situasi masuk dan jawapan. Lepas tu kita buat perbandingan, kios burger pekerja ramai 3 orang, kos upah kios tinggi 1,000 seorang. Ya, dan food truck ni menjadi perniagaan trend masa kini yang berpotensi mengembangkan perniagaan secara franchise. Maknanya kita boleh buka je perniagaan food truck yang kita sewa atau kita guna lesen franchise sahaja, ya. Okay. Cost overhead rendah. Ansuran bulanan truck hanya RM800 banding sewa kios tadi. So total dia adalah RM10,200 total dia kan. Dan dibimbing oleh MARA, ada tunjuk ajar. Mudah dapat khidmat nasihat dan dengan itu kita boleh buat pembiayaan dengan MARA. Berbanding dengan kios, dia tiada bimbingan dan perlu urus sendiri yang cikgu kata tak best tu. Selesailah satu soalan yang lengkap untuk dapat 9 markah. Baik, masalah dia. Masalah dia apa? Ada calon dia takut satgi jawapan dia salah, dia buat dua-dua jawapan. Dia kata pilihan yang sesuai untuk Cik Muzaffar memulakan perniagaan ialah food truck burger dan kios burger. Hilang satu markah. Hilang satu markah untuk fakta kerana dia tak buat keputusan. Soalan minta buat keputusan. Dia hilang satu markah. Tetapi apakah huraian yang dia tulis dengan detail juga hilang markah? Kita akan cari satu demi satu. Jadi dia menyusahkan pemeriksa lah. Pemeriksa kena baca. Adakah dia menyokong food truck atau dia sokong kios burger? Dan pemeriksa akan baca lah jawapan dia. Kalau didapati dia menyokong food truck lebih banyak, maka dia dapat markah 5. Lepas tu dia baca lagi, pemeriksa lah baca. Kalau dia pilih kios burger, dia dapat 3 markah. Maka pemeriksa akan buat nota terima food truck burger 5 markah. Hak bawah ni yang 3 markah, pemeriksa akan tulis nota
kios burger batal. Ha, penat pemeriksa. Kerana apa? Kerana ada calon SPM yang tak ikut yang cikgu ajar. Cikgu dia ajar. Kalau soalan buat keputusan, buatlah keputusan dengan pilih dia dengan kelebihan yang dia ada dan buat perbandingan yang kita tak pilih tu kita kritik. Okey, fahamlah? Nanti dekat chat box tulis kalau masih tak faham lagi soalan buat keputusan ni. Jangan menyusahkan pemeriksa dengan contoh yang cikgu buat tadi. Iaitu dia tak buat keputusan. Dia kata pilih dua-dua. Kios burger dan juga food truck pilih. Ataupun dia tak tulis langsung keputusan. Dia terus kepada alasan. Dia hilang satu markah. Pemeriksa akan cari alasan saja. Cari alasan mana yang lebih banyak. Ha. Kadang-kadang dia campur semua. Dia kata pilihan dua bagus, pilihan satu bagus. Itu yang pemeriksa kena cari tu. Sehinggalah boleh dapat markah mana yang banyak. Katakanlah pemeriksa cari-cari-cari, pilihan satu dapat tiga markah, pilihan dua pun dapat tiga markah. Maka pemeriksa akan batalkan mana-mana satu. Dia akan bagi markah yang paling tinggi lah. Kalau yang tadi kata pilihan satu dia dapat lima markah, so pilihan dua dia potong. Dia tak conteng lah skrip kamu, cuma dia buat catatan terima pilihan satu. Ha, macam tu. Ya? Tak faham nanti tanya dekat cikgu punya chat box kalau masih tak faham. Okey, seterusnya. Ini masih lagi dengan pilihan dua ya. Sekiranya memilih pilihan dua sama seperti tadi. Kita akan puji kios burger dan kita kritik food truck. Apa sebab kita pilih kios burger? Kalau kita lihat dalam jadual tadi, kios burger pun ada kelebihan ni. Kos insurans dia rendah. Buat perbandingan lah. Lagi hasil bulanan dia banyak. Buat perbandingan. Daftar SSM dia murah. Ha, buat perbandingan. Ha, lagi kita kembangkan isi. Di sudut kalau dia punya kos insurans dia rendah tu apa kelebihan dia. Kalau di sudut lokasi Taman Temerloh Jaya tu apa kelebihan dia. Ya. Kalau di sudut hasil banyak tu apa kelebihan. Kalau SSM dia murah daftar tu apa kelebihan. Itu yang kita kata kembangkan isi. Jangan pilih dua-dua. Pilih satu sahaja. Okay? Kaedah dia sama. Bila kita pilih sesuatu pilihan untuk buat keputusan, kita kena puji dia yang kita pilih dan kita kritik yang kita tak pilih. Ya? Inilah petua nak bagi dapat markah maksimum pada soalan membuat keputusan. Baik, soalan B. Encik Muzaffar mempunyai akaun bank di Vista Bank Berhad. Nah, masih lagi sambungan tadi ya, di Kuantan. Pada setiap hujung bulan, beliau akan menerima penyata bank. Nah, dia dah ada akaun bank, dia dapat terima penyata bank. Mengapakah penyata bank penting kepada beliau? Ini menunjuk kepada dia ada akaun semasa lah ni sebab setiap bulan dia dapat statement daripada bank untuk transaksi yang dia guna dengan akaun semasa tersebut. Mengapa? Mengapa ni kata tugas yang memerlukan calon memberi sebab? Mengapa? Sebab lah tu. H mendalam. H mendalam lagi sekali. Huraian mendalam. Kehendak soalan penyata bank penting kepada beliau. Beliau ni Cik Muzaffar. Jadi kehendak soalan ni kepentingan penyata bank iaitu dokumen perniagaan yang ada pada orang yang mempunyai akaun bank, akaun semasa. Jadi kita tulis tajuk jawapan. Penyata bank penting kepada beliau atau kepada Encik Muzaffar kerana apa kelebihan dengan adanya penyata bank tu? Memudahkan dia menyemak urus niaga ataupun menyemak wang masuk atau menyemak wang keluar dalam suatu tempoh. Berapa tempoh dia? Sebulan. Sebab dia kata setiap bulan? Sebulan. Dalam akaun di Vista Bank. Kenapa cikgu tambah perkataan akaun di Vista Bank ni? Sebab soalan ni situasi. Bila soalan situasi, kita kena kaitkan situasi ni ke dalam jawapan. Andainya kita tak guna langsung situasi di sini, bimbang ditolak markah lagi. Memanglah kamu dah guna situasi pada tajuk jawapan, dah selamat. Cuma cikgu nak biasakan kamu. Andainya ada lagi situasi yang boleh kita guna, kita masukkan dalam jawapan. Ni orang kata panggil langkah selamat yang lagi selamat. Tajuk dah ada. Orang yang tak tulis tajuk ni, dia lagi tak dapat markah. Hilang lagi markah.
So di sini kita dah ada tajuk jawapan, kita masukkan sikit lagi isi akaun bank dia di lista bank berhak dengan jawapan. Kalau tak tulis pun tak apa rasanya, cuma kita nak biasakan calon. Bila ada situasi, kita gunakan situasi itu ke dalam jawapan. Okay, yang kedua untuk mengesan kesilapan catatan di dalam akaun bank lah tu, transaksi ni. Yang ketiga, membuktikan sesuatu pindahan wang atau membuktikan sesuatu pembayaran atau membuktikan sesuatu penerimaan wang. Yang keempat, sebagai dokumen rujukan. Ya, sebila kita nak buat pinjaman, kita nak buat pembayaran, dokumen rujukan supaya kita dapat pinjaman. Yang kelima, kita boleh tahu baki akaun kita pada akhir tempoh, pada akhir bulan, berapa duit lagi yang masih ada setelah kita buat pelarasan dengan bank tu tadi. Dia dah tunjukkan berapa penerimaan pembayaran, ada berapa lagi baki pada akhir tempoh. Yang keenam, kita nak mengenal pasti amount overdraft yang kita dah terlebih guna duit dalam. Sebab ni kan akaun semasa, salah satu keistimewaan akaun semasa ialah kita boleh guna overdraft. Duit dalam akaun semasa ada 10K, kamu dah terbelanja 12K, maka kita tahulah amount 2K tu berlaku di mana, pada transaksi mana kamu dah overpaid, ambil lebih duit, ya. Baik. Yang ketujuh, kita nak menyelaras baki di buku tunai. Ini bagi mereka yang ambil prinsip perekonan, dia tahulah. Bagi pelajar yang tak ambil, tak apalah, tak payah ingat H7 ni. Untuk kita merekod kewangan dan merancang perbelanjaan masa akan datang. Baiklah, di sini ada 8 jawapan. Soalan ini ditarget 6 mata. So pelajar yang tak ambil perekonan pun boleh jawab, kerana kamu dah boleh jawab sampai 6 tu dah boleh hafal dah. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Jawapan H7 dan H8 adalah lebih kepada mata pelajaran prinsip perekonan. Hai, kenapa ada dalam PP? Kan cikgu kata soalan kebat dia merentas kurikulum. Ha, inilah buktinya. H7 dan H8 adalah jawapan daripada mata pelajaran prinsip perekonan. Kenapa dimasukkan ke dalam subjek perniagaan? Kerana tajuk ini juga ada di dalam perekonan dan ia merentas kurikulum. Jangan tanya, cikgu, kita tak belajar pun penyata penyesuaian bank, tak belajar pun belanjawan, membuat belanjawan. Ia ada dalam prinsip perekonan dan tajuk ini juga tajuk prinsip perekonan dan ada di dalam perniagaan. Ya, di bawah tajuk apa? Usaha niaga, tajuk akhir iaitu dokumen-dokumen yang perlu disimpan. Okey, baik. Kita ke bahagian C. Spot juga ni. Baik, seperti juga bahagian B, kalaulah bahagian C, wajiblah kita baca soalan dulu. Buat apa kita baca kes awal sangat? Kita baca soalan dulu. Kerana kes memang panjang. Berapa muka surat soalan kes? 2 muka surat. Habis masa kamu. Begitu je kalau kamu duk baca kes. So kita baca soalan dulu. Okey. Jom kita tengok soalan pertama pada nombor 10. Soalannya, huraikan bentuk pemilikan perniagaan Sri Sutra Batik Bersaudara. 3 markah. Seperti kamu tahu, huraikan bermaksud calon wajib mengemukakan fakta, huraian dan contoh. FHC. Soalan ini memerlukan fakta. Diberi dalam situasi. Mesti ada petunjuknya. Kalau tak, kita tak boleh jawab soalan ni. So barulah kita cari di dalam petikan mana yang cerita pasal milikkan Sri Sutera ni. Cari kat atas ya. Tapi kalau tak cari kat atas, cari mana-mana pun ada, sebab Dasyik sebut perkataan tu je. Perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara dimula beroperasi sejak 10 tahun lalu. Kini perniagaan ini telah diwarisi oleh ahli keluarga Encik Syukur. Ia menjalankan perniagaan di Kota Baru, Kelantan. Dia adalah perniagaan yang diwarisi. Dan ada lagi petunjuk ni. Beliau telah membawa masuk saudaranya, iaitu Encik Johan, sebagai rakan kongsi disebabkan kepakaran yang dimiliki dalam bidang tersebut. Nah, kita dah dapat tahu dah jawapan dia. Kita dah dapat dah. Apa dia? Dah ada di sini dah perkataan rakan kongsi ni. Perkongsian. Ya, bagus apa yang respon tu, ya. Sebab kita boleh guide calon dengan mudah kalau kamu aktif.
Ini fakta ni kita dah tahu. Tapi apa berlaku kalau calon tak tulis tajuk jawapan? Akan ditolak satu markah. Pastikan kamu tulis dulu. Bentuk pemilikan perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara ialah perkongsian. Dapat satu markah. Dapat F. F tu fakta. Ya? Kerana modal disumbangkan ataupun dia menerima rakan kongsi. Dapat satu H. Contohnya, nama perniagaan adalah Perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara. Jadi ayat-ayat ni kamu jangan nanti terikut-ikut gaya skema. Tak boleh. Bila sampai dekat kes, kamu kena buat ayat macam kita tulis dalam perenggan. Tersambung-sambung. Titik sambung, titik sambung. Jangan terlalu terikut-ikut macam ni. Kerana nanti kamu tak dapat cari jawapan yang baik. Cuma cikgu nak ingatkan kamu, untuk soalan ni adalah F, H, C. Kalau calon tu tulis bentuk pemilikan perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara ialah perkongsian kerana dia berkongsi kepakaran dan dia modal besar, maka dia akan dapat dua markah. Dia tak dapat tiga. Wajib kamu beri contoh. Ya? Kamu wajib memberi contoh sebab soalan ni adalah huraikan. Sekali lagi cikgu buat contoh ya. Bentuk pemilikan perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara ialah perkongsian kerana dia berkongsi kepakaran disumbangkan oleh Cik Johan. Dia dapat dua markah. Fakta huraian. Dia bagi dua huraian, dapat satu je. Ya. Kerana wajib ada satu lagi contoh. Sama juga kalau dia kata bentuk perniagaan-perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara ialah berkongsi kepakaran dengan modal besar, contoh perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara, dia dapat dua juga markah. Kerana dia tak sebut mengenai perkongsian. Berkongsi kepakaran bukan bentuk pemilikan. Itu huraian. Ha, dia nakkan ayat seperti ni je. So, terima H sekali saja dan kamu kena akur pada skema ni. Tidak ada markah kasihan langsung kalau tak patuh kepada kehendak soalan. Alright, B. Mengapakah Encik Johan membuat keputusan sedemikian? Ha, soalan dia macam ni. Dia tak akan bagi ayat lengkap. Kamu tahu kenapa dia tak bagi ayat lengkap? Sebab dia nak suruh kamu baca kes. Baca kes tu. So soalan mengapakah adalah memberi sebab keputusan tersebut. Jadi ni soalan ni ada pembetulan skema sikit. Kita cari di atas. Apakah tindakan yang dibuat oleh Encik Johan? Encik Johan sebagai rakan kongsi kerana kepakaran dimiliki dalam bidang tersebut. Tetapi Encik Johan hanya menyumbangkan modal sahaja disebabkan kesibukan beliau sebagai seorang pereka fesyen di Kuala Lumpur. Buka perniagaan sutera batik dan dia hanya nak bagi modal je sebab dia busy sangat kan kat KL. So, inilah dia sebab mengapa dia mengambil tindakan tersebut. Bagi calon, dia ambil ayat ni. Dia kata Cik Johan hanya Cik Johan bertindak sedemikian kerana dia sibuk sebagai profession. Dia dapat satu markah. Kerana dia ada alasan lah. Mengapa dia bertindak demikian? Kerana dia ada pekerjaan tersibuk sebagai perkefisien. Tapi amaran, kalau kamu silap salin, contohnya kamu salin bulat-bulat, tetapi kamu buat macam ni. Tetapi Encik Johan hanya menyumbang modal sahaja disebabkan kesibukan bla-bla-bla sampai Kuala Lumpur, kamu salin kan? Bulat-bulat ni daripada tetapi. Tetapi bukan bersalin juga. Kosong markah. Pemeriksa akan buat nota calon menyalin petikan. Ha, dengar tu. Cara menyalin jawapan dari kes mesti ada cara. Jangan salin bulat-bulat. Mesti dipastikan ayat yang diperlukan saja disalin. Kesilapan menyalin menyebabkan kosong markah. Dianggap kamu menyalin petikan. Kita nak tahu mengapa dia bertindak demikian. Sebab dia sibuk sebagai seorang pre-confession di Kuala Lumpur. Itu satu markah. Cukupkah satu markah? Tak cukup. Apa sebab dia nak jadi rakan kongsi lelak? Di sini dipanggil rakan kongsi lelak ni. Sebab dia bagi modal dan dia tak mahu mengurus perniagaan. Ha, tu cikgu dah beri jawapan dah. Sebab dia tak mahu mengurus perniagaan. Lagi? Ni betulkan skema ya? Tolong cek sekarang cikgu berhenti pada slide ni. Supaya kamu boleh salin pembetul skema. Dia mahu dikenali sebagai rakan kongsi lelak. Hanya menyumbang modal sahaja. Dia tidak mahir menguruskan perniagaan. Tidak mahir satu markah. Dia boleh memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Walaupun dia tak mahir urus perniagaan, dia masih boleh cek akaun sebab dia rakan kongsi yang menyumbang modal. So salin ni, H4 ni adalah jawapan yang sebenarnya.
yang kata dia liability tidak terhad tu salah, itu keburukan. Buat apa dia nak bagi keburukan? Takkan dia nak jadi rakan kongsi lelak sebab dia nak menanggung liability tidak terhad. Itu songsang jawapan tu, babe. Buang itu. Tak boleh tu. Itu kelemahan. So, dan kita kena bagi kebaikan kepada Cik Johan. Mengapa dia nak jadi rakan kongsi lelak? Ya? Dia dapat menikmati untung perkongsian. Dia tak perlu mengurus perniagaan sebab dia sibuk. Dia sibuk sebagai profession. Dia boleh tumpukan perhatian kepada pekerjaan asal. Dia tak mahu berhenti bekerja sebab dia dah kerja dekat KL tu. Ni jawapan untuk H6. Baik, mesti calon-calon tertanya-tanya. Cikgu, apa beza H3 dengan H6? H3, dia tidak mahir. Tak mahir, dia tak tahu menahu pun pasal bisnes batik ni. H6, dia tidak mahu mengurus. Dia mahir tapi dia tak mahu mengurus. Dia tahu bab-bab bisnes batik ni. Malahlah, sebab dia sibuk. Dia dah ada pekerjaan dia sendiri. Sebab itu H3 dengan H6 tu markah dia berasingan. Cikgu nak kamu betulkan skema yang menyebut bahawa menanggung liability tidak terhad tu adalah kelemahan. Buat apa Cik Johan nak ambil kelemahan? Dia nakkan kelebihan lah sebab dia buat keputusan. Okay. Nah, tu yang jangan terima bulat-bulat skema tu kena kaji. Sebab tu kita kena buat latihan. Jangan membaca skema. Kadang-kadang skema tu silap. Maklumlah yang buat kerja ni semua manusia. Tak ada yang sempurna. So kita buat perbincangan, kita baca balik, tak boleh letak kelemahan kat jawapan. Sebab dia yang nak buat keputusan tu. Ya? Liability tidak terhad tu salah sebab ia keburukan. Bayangkan kalau rugi melibatkan harta peribadi. Nakkah Cik Johan? Perniagaan tu rugi, Cik Johan kena jual kereta rumah dia nak settle hutang perkongsian. Tak maulah dia. So kita jangan ambil kelemahan. Kita bagi kelebihan kepada Cik Johan sahaja. Ya? Okay, soalan C1. Wajarkah Encik Syukur menyediakan pelbagai jenis insentif promosi jualan? Kemukakan alasan. Baik, wajarkah? Sekali lagi soalan perlu buat keputusan. Ya, wajarkah? Buat keputusan. Lepas tu kena bagi huraian iaitu alasan. Alasan ni adalah yang menyokong kalau kamu tulis wajar. Kalau kamu tulis tak wajar, kena bagi alasan yang tidak menyokong membuat insentif promosi jualan. Jadi kita kena baca kes. Mungkin dalam kes bantu kamu dapat jawapan yang terbaik. Kita cari dalam kes kat mana dia sebut pasal promosi ni. Kita tengok ni ya. Walaupun telah lama beroperasi, perniagaan ini masih belum mampu bersaing dengan pengeluar batik lain. Disebabkan kelemahan bahagian fungsian pemasaran dalam mempromosikan batiknya kepada pelanggan. Tu dia. Ada latar belakang sikit pasal nak buat promosi tu. Cik Syukur berhasrat menyediakan pelbagai jenis insentif promosi jualan. Di sini dia beritahu dia nak buat pelbagai jenis insentif promosi jualan. Maknanya dia dah beritahu dah. Kamu nanti bila jawab kena bagi contoh-contoh insentif. Sebab dia dah kata menyediakan pelbagai jenis. Kalau kamu kata ya wajar, kena bagi contohlah pelbagai jenis insentif tu apa. Tu cara kita nak menghidu jawapan. Kita nak hidu jawapan tu macam mana? Baca dia. Dia kata menyediakan pelbagai jenis insentif. Maknanya dia nak calon kalau jawab ya wajar, kena bagi contoh insentif bagaimana. Dan di atas ni pula yang biru ni, yang biru muda ni, supaya dia boleh bersaing dengan pengeluar batik lain kalau kita tulis wajar. So seolah-olah perenggan ini merujuk kepada dia nak galakkan kita kata wajar ataupun ya wajar. Dapat satu markah. Ya dapat satu markah atau wajar dapat satu markah. Tapi tajuk jawapan kena tulis. Ya, tajuk tu kena tulis. Lepas tu kita bagilah huraian menyokong. Huraian menyokongnya dia ada petunjuk kat sini. Ya. Dia nak suruh kita detailkan apakah jenis insentif promosi jualan dan apa sebab promosi jualan tu bagus dan dengan itu kita boleh bersaing dengan pengeluar batik lain. Itu dia jawapan. Baik, seperti mana cik beritahu dalam soalan K4, biasanya kita penggubal soalan iaitu lembaga peperiksaan lah ya, dia akan sediakan jawapan K4. Maknanya dua-dua diterima. Kalau kata wajar pun boleh, tak wajar pun boleh. Kalau sebut tak wajar, ingat bukannya buat dua-dua. Pilih salah satu. Macam tadi, buat keputusan pilih salah satu. Kalaulah kamu pilih tak wajar, kamu kena kait dengan kos. Dalam dunia ni, perbelanjaan mana ada free. Buat belanja promosi, kos lagi.
So kita kaitkan lah. Tak wajar. Andainya kamu pilih tak wajar lah, kamu katalah penyediaan pelbagai jenis insentif promosi jualan tu meningkatkan lagi kos, mengurangkan untung lah kalau dah kos banyak. Ya, itu contoh kalau kata tak wajar. Tapi bagi kita sebagai seorang pelajar perniagaan dalam situasi ni, nampaknya dia macam galakkan kita kata wajar sebab cikgu dah beritahu kita bagi jenis-jenis promosi jualan insentif ni dan kita kaitkan dengan dia boleh bersaing dengan adanya promosi yang agresif dan sebagainya. So kita tengok jawapan yang dicadangkan untuk wajar. Seperti cikgu beritahu, calon yang memilih untuk menulis dua-dua, dia tak buat keputusan, dia menanyakan pemeriksa. Pemeriksa terpaksa baca semua dia tulis. Lepas tu cari mana markah yang lebih tinggi. Hak mana dia tulis jawapan yang markah rendah tu tidak diterima. Itu bagi bagi kes calon yang tidak membuat keputusan. Contohnya dia buat macam ni. Encik Syukur boleh membuat pelbagai promosi jualan. Sekali dia buat keputusan, lepas tu dia kata tetapi promosi jualan itu meningkatkan kos. Maknanya dia tak buat keputusan. Jadi pemeriksa kena baca lagi kat mana lagi dia tulis yang pasal bagusnya promosi jualan. Kalau dia kata meningkatkan hasil, pelanggan akan bertambah, ada cabutan bertuah, beli satu ke cuma satu potongan harga, semak-semak tiga markah. Lepas tu baca pula kat bawah, promosi jualan juga meningkatkan kos dan menyebabkan dia tidak dapat keuntungan yang diharap. Sudah kena pula fikir mana markah lebih banyak. Itu kerja pemeriksa. Jadi kepada kamu calon SPM sekalian, bila kamu jumpa soalan yang memerlukan membuat keputusan, buatlah keputusan yang terbaik dengan memberi alasan yang terbaik supaya tidak menyusahkan pemeriksa dan kamu sendiri dapat markah yang maksimum 4 markah. Ya? Okey, ni dia contoh jawapan. Kita kaitkan. Dan itu kita boleh bersaing, boleh tambah perkataan tu di sini, meningkatkan, boleh meningkatkan, boleh menyaingi pesaing. Ya, dapat harga murah. Okey, kalau tak wajar, kaitkan dengan kos yang banyak. Baik, kita ke soalan seterusnya, soalan nombor C2. Ini ada kesilapan soalan. Sekarang cikgu berhenti kat sini supaya kamu boleh perbetulkan soalan C2. Okey, soalan sebenarnya macam ni. Hitungkan kuantiti jualan Sri Sutera Batik Bersaudara berdasarkan syek pasarannya. Okey. Tolong perbetul. Tambah sikit je dengan pen merah. Perbetul dengan pen merah ya. Hitungkan kuantiti jualan. Bukan hitung syek pasaran. Sebab syek pasaran dah ada. 15% kan syek pasaran. Sekarang kita nak cari kuantiti jualan batik dia. Berapa pasang batik dia jual dengan syek pasaran tersebut. So perbetulkan. Ambil yang ni. Hitungkan kuantiti jualan Sri Sutera Batik Bersaudara berdasarkan syek pasarannya. Itu soalan sebenarnya. So kalau soalan hitungkan, kamu tahu dia nakkan jalan pengiraan tu kena tunjuk supaya calon masih dapat markah sekiranya jawapannya salah. Hitung-hitung-hitung salah. Jadi kita terima jawapan jalan kira. Kalau dia dapat jawapan tepat 7,500, dia terus dapat full mark, 2 markah. Nampak tu ada nota tu. Sekiranya tak ada H1 ataupun tidak ada formula ni, dia dapat 2 markah full juga dengan adanya jawapan betul. Jadi kita tak mau gamble, kita tak mau berjudi. Kamu ikut cara yang sebenar, iaitu tunjuklah jalan kira. Baik, kita nak jawab soalan ni, kita tengok situasi dulu supaya kamu boleh relate kuantiti jualan macam mana dapat tahu dia dapat 7,500 pasang. Kita gerak ke atas. Okey, lihat pada catat pai ini. Berikut adalah penguasaan syek pasaran batik keluaran Sri Sutera Batik Bersaudara berbanding pesaing yang terdapat di Bandar Kota Baru. Jumlah jualan pasaran bagi batik adalah sebanyak 50,000 pasang. Maknanya batik tersebut di Bandar KB boleh dijual 50,000. Tetapi Sri Sutera Batik hanya pegang berapa syek pasaran? Dia cuma pegang 15%. Nampak banyak juga negeri yang spot soalan syek pasaran ni kan? Okey, dia cuma pegang 15%. Jadi kita nak cari dia aja. Kita nak cari berapa pasang dia berjaya jual dengan 15%. Sebab dia hanya pegang 15%. Yang lain
ada perniagaan batik Melayu 30%, Seri Ayu 35%, besar lagi. Dan Seri Rampai Batik 20%, dia cuma 15%. So itu yang kita nak ambil dalam soalan ini. Ambil 15% darab dengan 50,000 pasang, kita dapat 7,500 pasang. Dua markah. Alright, jelas di situ cara mengira kuantiti daripada percentage share pasaran. Tak ada masalah, dah belajar banyak tajuk ni dalam kerja khusus. Okey, D. Jelaskan tujuan anak Encik Syukur menyediakan rancangan perniagaan. Okey, jelaskan. Kata tugas jelaskan ni dia nak kita beri huraian yang mendalam. Kehendak soalan pula, tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Empat markah. Kita cari di atas. Apa yang berkaitan dengan rancangan perniagaan pula ni? Dia berada di bawah lah. Dah habis dah tadi kan? Sri Sutera Batik Bersaudara bercadang mendapatkan sumber pembiayaan bagi membeli peralatan yang lebih berteknologi sebagai menyahut cabaran untuk meluaskan lagi pasaran batik ke peringkat kebangsaan. Seterusnya kita baca lagi, nak cari petunjuk. Cik Syukur telah mengarahkan anak sulungnya untuk berjumpa pegawai bank dengan membawa rancangan perniagaan yang telah dibuat. Apa sebab dia buat rancangan perniagaan ni? Kalau kita baca peringkat atas ni, dia dah bagi tahu dah. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Betul. Jadi itulah dia jawapan satu markah. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan membeli peralatan yang lebih berteknologi. Lagi? Apa lagi? Sebab dia dah bagi satu jawapan. Hak lainnya kamu kena fikir nak apa kegunaan rancangan perniagaan bagi sebuah perniagaan yang baru. Dia nak guna apa? Untuk dia merancang pelaksanaan perniagaan, untuk keyakinan kepada pihak bank membiayai kos, untuk meyakinkan pembekal memberi kemudahan kredit. Selain pada tu kamu boleh tambah lagi tak? Sebagai garis panduan ya, untuk dia menentukan perjalanan perniagaan dia supaya berada di atas landasan yang betul. Itu juga satu markah lagi, boleh tambah. Cuma kalau kamu tak kait dengan H1 ni, dia macam rugi tolak markah. Kerana yang H1 ni dah ada di dalam petikan. Jangan lupa tulis tajuk jawapan. Ini dia tajuk jawapan, iaitu tujuan dia mengadakan api adalah untuk, itu tajuk dia. Ya, tajuk dia. H1 ni daripada petikan. Okay, jelas di situ, seperti cikgu pernah beritahu kepada kamu sebelum ini, soalan kes ni ada jawapan yang disembunyikan dalam petikan. Walaupun tak banyak tetapi sangat membantu calon baca dengan teliti. Okay, kita ke soalan terakhir. Mengapakah permohonan anak Encik Syukur ditolak oleh pihak bank? Seperti biasa cikgu beritahu kamu. Kata tugas mengapakah ni adalah memberi sebab. Beri sebab. Permohonan anak Encik Syukur ditolak oleh pihak bank. Itu adalah kehendak soalan. Markah dia empat. Kita cari petunjuk dia di atas. Apa yang berkaitan dengan ditolak tu? Kita cari balik ya. Encik Syukur mengarahkan anak sulungnya berjumpa pegawai bank membawa rancangan perniagaan telah dibuat. Namun begitu, permohonan perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara ditolak oleh pihak bank. Nampaknya akhir perenggan kes ni, dia biarkan kamu tertanya-tanya. Dia nak kamu menyiasat. Nama lagi kajian kes. Kaji kes. So dia tak bagi jawapan. Seperti mana cikgu buat kelas kepada pelajar-pelajar sebelum ni. Kamu dah juga ya. Biasanya di akhir perenggan, dia akan biarkan rancangan ataupun kes tu, kes ni tergantung. Ini yang dikatakan kes yang bagus sebab di akhirnya kamu kena jawab sendiri. Tak ada langsung dia menyatakan bahawa sebab kau ditolak oleh pihak bank kerana ketiadaan maklumat lengkap ke. Kalau jenis kes yang dia kata gini, namun begitu permohonan perniagaan Sri Sutera Batik Bersaudara ditolak oleh pihak bank kerana tidak lengkap. Nampak sangatlah kes tu tak bagus kerana dia dah bagi jawapan kepada calon. Untuk soalan yang akhir sekali, soalan ini biasanya dia biarkan calon tertanya-tanya dan berfikir apa nak buat dengan soalan itu. Jadi di sini cikgu ingin jelaskan kepada kamu bahawa kes ini bagus. Orang yang buat soalan ini adalah orang cikgu perniagaan yang pandai sebab dia mengikut peraturan pembinaan soalan SPM sebenar bagi kes
kes mesti biarkan kamu tertanya-tanya supaya kamu menyelesaikan masalah. So sekarang kamu lihat apa yang kena buat kalau dia kata mengapa permohonan itu ditolak. Kita tengok balik atas ni, clue dia, cari sikit. Rancangan perniagaan dibuat. Apa kesilapan rancangan perniagaan ni? Kita belajar. Rancangan perniagaan yang selalu kena tolak dengan cikgu-cikgu ni kenapa? Tak lengkap. Tak ada penyata keuangan. Ni kamu buat rancangan api perniagaan yang cikgu-cikgu kamu tolak tu. Bukan cikgu normal. Cikgu normal bagus. Cikgu lain reject kerja khusus kamu. Rancangan perniagaan tu kerja khusus. Ditolak kerana apa? Tak lengkap. Tiada rancangan keuangan. Tiada penyata kedudukan keuangan. Tiada cagaran. Tak ada nyatakan pendapatan. Tiada menyatakan wang simpanan. Tiada penjamin. Apa lagi? Yang kita kata perancangan perniagaan ditolak oleh pihak bank. Ini yang kita katakan isu semasa. Kerana bank yang ada di luar sana, bank-bank perdagangan ya, yang maksud cikgu bank-bank syarikat keuangan, dia menolak permohonan pemohon biasanya kerana perkara-perkara. Ini kisah benar ni, bukan mimpi-mimpi saja ni, kisah benar. You pergi ke bank, you bawa satu RP 25 muka surat, di dalamnya tak lengkap. Tak ada kedudukan keuangan, tak meyakinkan bank, tak ada cagaran. Projek perniagaan pun diragui. Contohnya, bela ikan keli di dalam tong. Boleh dapat loan tak? Projek perniagaan membela ikan keli di dalam tong, membela ikan puyuh di dalam pasu. Boleh dapat loan tak? Pinjaman kamu diragui, kurang berdaya saing. Perniagaan berstatus PKS yang sangat diragui. Sebab itu bank menolak. So kalau dalam kes ini jelas nyata bahawa rancangan perniagaan yang ditolak kerana dia tak lengkap, dia tak mahir menyediakan RP, rancangan perniagaan, kedudukan keuangan tak ada, tiada penyata keuangan, ya, tiada penjamin, tiada cagaran. InsyaAllah lah kalau soalan sebegini naik, kamu boleh dapat markah penuh sekiranya jawapan kamu lengkap. Tapi kalau kamu kata macam ni, salah. Kamu kata tiada rancangan perniagaan. Mana boleh, dia dah buat rancangan perniagaan. Kamu kata tidak menyediakan kertas kerja. Salah, dia dah buat kertas kerja. Semua kertas kerja tu macam cikgu kata lah, tebal kulit je, 25 muka surat. Isi tak ada pun. Isi sikit je. Ini isi dia yang menyebabkan ditolak oleh pihak bank. Okey, begitulah soalan kes faham yang kita bentangkan, cikgu bentangkan pada malam ini.